Selamat datang di Pariunicus Suara Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran seni budaya dan prakarya tentang unsur-unsur tari pada penampilan karya tari. Sebelum ke pemaparan tentang penampilan karya tari, mari kita lihat, kita saksikan video berikut ini. Dari cuplikan tadi, kita bisa melihat bahwa keindahan tari tidak hanya terletak pada komposisi gerak dan iringan musik. Terdapat berbagai unsur dalam sebuah penampilan karya tari. Unsur-unsur tersebut saling mendukung sehingga terciptalah keharmonisan yang membuat penampilan karya tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur utama karya tari. Unsur utama karya tari meliputi gerak wiraga, wirama, dan wirasa. Gerak tari adalah gerak yang telah distilir atau dibuat indah. Gerak pada tari dikelompokkan menjadi dua. Pertama, gerak imitatif. Gerak imitatif adalah gerakan tari hasil dari eksplorasi gerak yang ada di alam selain gerak manusia. Yang kedua, gerak imajinatif, yaitu gerakan rekayasa manusia dalam membentuk suatu tarian. Unsur berikutnya yaitu wirama atau irama. Tarian biasanya diiringi dengan irama atau musik. Penari harus bisa menari sesuai dengan irama, ketukan, dan tempo pengiringnya. Unsur berikutnya yaitu wirasa. Tari merupakan gerakan yang memiliki arti atau makna, sehingga penari bisa menyampaikan pesan dan suasana perasaan kepada penonton. Unsur yang kedua yaitu unsur pendukung tari. Unsur pendukung karya tari yaitu tata rias dan kostum, pola lantai, tata panggung, serta properti. Demikianlah penjelasan tentang unsur-unsur tari pada penampilan karya tari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.